Sebenarnya sesuai dengan SOP yang sudah ada, memang untuk saat ini pelaksanaan kegiatan tatap muka itu baru bisa dilaksanakan dalam satu minggu dua kali, yaitu di hari Selasa dengan di hari Kamis. Dan itu pun diberikan kesempatan satu kali dalam satu minggu. Untuk pengunjung Pak, syaratnya apa aja Pak? Kalau pengunjung tetap bahwa dia bisa menunjukkan vaksin booster, kemudian apabila yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan itu ataupun belum hanya vaksin misalnya kedua, dia harus bisa menunjukkan hasil rapid test yang dinyatakan negatif.